sambutan dan arahan dari Bapak Joko Widodo. Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Sangat tertib untuk Bapak Ibu. Pak Jokowi, Bapak Ibu, mari kita tertib bersama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum Tiga Center Pak Geli Wirawan, Ustaz Sekjen Pak Widi, dan seluruh jajaran pengurus, Bapak-Ibu sekalian, hadirin sekalian, seluruh pengurus dan jajaran anggota TK Center, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Rame banget, semangat semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena TK Center bukan pas hanya urusan dukungan politik pas pilkada, pilgub, pilpres, tetapi dalam perjalanan itu juga harus diingatkan, karena saya ini manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, yang sering juga gila. Tapi kalau diingatkan terus, kita ini normal-normal saja di Indonesia, normal. Ya memang normal, di Indonesia memang normal, karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita tahun kemarin tumbuh di 5,3%. Kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03%. Inflasinya di bulan Mei kemarin di angka 4%. Dibandingkan dengan negara-negara besar G20 yang lainnya, kita ini masuk yang paling atas. Ini yang patut kita syukuri. Sekarang negara-negara besar saja, secara teknikal misalnya di Uni Eropa, 20 negara sudah masuk ke jurang resesi. Saya waktu pertemuan di G7, G7 di Hiroshima, di Jepang, saya tanya ke managing direkturnya IMF, sekarang ini sudah ada 96 negara yang masuk jadi pasiennya IMF. Dulu kita 98 juga jadi pasiennya, ingat. Dan kalau ekonominya ambruk, politiknya pasti juga bermasalah. Banyak negara sekarang, sekali lagi.